Sampai masanya tiba, datang malaikat membawa kain kafan min nur, dari cahaya. Lalu malaikat menampungnya, keluarlah roh. Sejuk terasa dari kaki, naik ke atas. Naik, naik, naik. Berhembuslah dia dari mulut. Wa nafaqtu fihi min ruhi, aku hembuskan, aku tiupkan. Dulu waktu masuknya ke tanah, ke daging itu ditiup, maka keluarnya pun juga keluar. Maka mata memandang, ruh keluar. Biji mata memandang, keluar biji mata. Makanya orang yang mati itu matanya terbuka. Makanya yang pertama kita lakukan menengok orang mati adalah memejamkan mata. Allahumma ighfir li Abdus Samad warfa' darajatahu ma'al ghabirin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya saya jarang-jarang datang bila ada sebut, Ustaz, ada orang meninggal dunia. Sudah lama, baru sejam. Ah, nanti saya datang. Sebab apa? Saya takut nak pejamkan mata dia. Agak-agak sudah dipejamkan orang, baru saya datang. Saya datang, dah 3 jam, 4 jam, Alhamdulillah saya datang. Eh, belum tutup lagi. Iya. Kenapa? Menunggu Ustaz Somad. Paksalah saya tutup. Allahumma arfir li fulan ibn fulan warfa' darjahum al-ghari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana istri yang katanya sayang? Kaulah bulan, kaulah bintang, setengah nafasku pergi, buah hati belayan jiwa. Ketika roh ada dari jasad, memang betul kata dia sayang. Tapi manakala roh keluar dari jasad, dia pun takut menengok mata kita. Dia takut menengok kita. Dia takut jam pukul 2 malam, jam 1 tentu balik. Na'udzubillah. Begitulah kalau kematian sudah tiba. Sampai pada akhirnya dia tutup, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Selepas itu roh pun keluar, dibawa. Kalau dia baik, roh itu dibawa, dimasukkan ke dalam kain kafan min nur, hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, lalu dibawa oleh malaikat sampai ke pintu langit. Malaikat bertanya, inikah orang yang amalnya selalu dibawa pagi, dibawa petang? Inikah orang yang amalnya selalu dibawa hari Kamis? Inikah amalnya yang selalu dibawa pada bulan Nisfu Syaban? Ya, inilah orangnya. Kam min mashhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Bukan hadis. Berapa banyak orang yang namanya masyhur di bumi, tapi malaikat tak mengenal dia. Tapi berapa banyak orang yang tak masyhur di bumi, tapi malaikat mengenal dia. Mengapa? Karena amalnya pagi dan petang dibawa oleh malaikat. Orang ini mana? Belum datang. Orang ini mana? Belum datang. Orang ini mana? Belum datang. Disambut dia, disambut kedatangannya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disambut oleh malaikat karena amal soleh kita. Maka bila saya datang di satu majlis, malam tadi datang di Shah Alam, orang menyambut ramai. Malam ini datang ke Masjid Muaz bin Jabal, ramai. Esok malam di Terengganu datang, tak tahu entah ramai entah tidak. Ramai. Dalam hati, hai Abdul Somad, apakah malaikat akan menyambut engkau nanti juga dalam keadaan ramai? Kalau engkau ikhlas, iya. Tapi kalau tidak ikhlas, na'udzubillah. Nabi Isra Mi'raj berjumpa dengan orang yang sudah lama mati. Bagaimana rasa kalian mati? Apa kata mereka? Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Seperti kail mata pancing yang masuk ke dalam kulit yang basah, ditarik, disentapkan sehingga terikut dagingnya sampai keluar. Makanya selalu kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut taubatan qablal maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, dapat rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, mendapatkan ampunan sebelum mati. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut. Makanya doa selamat itu baca pelan. Baca pelan, merenungkan. Ini sekarang banyak orang baca doa selamat cepat-cepat. Apa mau-mau-mauan aja ni? Saya tak pernah menghafaz doa itu pakai kertas, tak pernah. Wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan, belum pernah. Kenapa Ustaz boleh hafaz? Sebab dulu dibawa oleh ayah, dibawa oleh bunda, dibawa dalam acara tahlil, dibawa dalam kenduri orang mati, dibawa. Tiap hari telinga mendengar. Tuan Imam membaca pelan, maka kita ingat. Wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut. Anak-anak kita ini, walaupun mereka lari sana sembang sini, tapi telinga mereka mendengar. Dan anak-anak ini hafaz. Kadang anak hafaz, ibu bapa tak hafaz.
Sebab apa? Sebab dia golden age, usia emas. Mereka hebat, mereka kuat ingatannya, menangkap hafazan itu begitu kuat. Maka kita ajarkan mereka doa itu pelan-pelan. Sebab bila kita ajar kuat-kuat, mereka balik, dia panggil, ibunda dia panggil. Cuba kau baca apa doa tadi? Maut. Apa mau-mau aja ni? Sebab di Irak banyak orang mati, sebab di Suriah banyak orang mati, di Palestin banyak orang mati, di Rohingya banyak orang mati. Padahal maknanya amat sangat dalam. Allahumma hawin alaina, ringankan kami fi sakaratil maut. Tidak ada gunanya amal banyak kalau tidak selamat dalam sakaratul maut. Makanya kita selalu minta kepada Allah, Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inda tihai ajalina, ketika ajal kami sampai, jadikan akhir kalam kami yang terakhir keluar dari mulut kami qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin. Allah. Biasa orang takbir ini nak pergi perang. Menghadapi sakaratul maut penting juga takbir, sebab di situ banyak segala macam godaan-godaan. Datang syaitan membawa air, katanya menjelang sakaratul maut itu haus, panas, haus. Maka datang syaitan membawa air, engkau sebut nama aku bagi air. Mau? Kata dia. Mau? Engkau mau? Ah, sebut nama aku. Tapi bila iman kita kuat, maka dia tidak akan mampu untuk menggoda kita. Sampai kapan syaitan tak pernah berputus asa? Sampai bila? La atiyannahum min baini aydihim, aku datang dari hadapan. Wa min khalfihim, aku datang dari belakang. Wa an aymanihim, aku datang dari kanan. Wa an syama'ilihim, aku datang dari kiri. Datang dia, datang dari hadapan, datang dari belakang, datang dari kanan, datang dari kiri. Oleh sebab itu yang banyak tuan-tuan yang ada berada di sini, tolong berzikir semua. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa? Dengan zikir itu maka larilah jin-jin setan yang ingin mengganggu. La uhwiyannahum, aku akan goda mereka, aku akan sesatkan mereka. Berapa lama? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh ada dalam jasad, aku tak akan pernah berhenti sampai akhir keluar jasadnya dalam keadaan mati, tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Itulah punca mereka. Makanya kita selalu berzikir. Esok pagi terjaga dari tidur automatically, karena kita sudah programkan di kepala kita, manakala terbuka, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Selapar-laparnya orang beriman, manakala dia tengok makanan, terus saja dia ingat Allah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Tapi ada setengah umat Islam, bila dah kenyang saja baru ingat Allah. Alhamdulillah. Bila tak kenyang tak diingat Allah SWT. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka inilah hidup yang singkat ini. Bila pernah kita bersedekah, itulah yang akan menolong. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau engkau beri aku umur panjang ya Allah, apa yang akan kulakukan? Fa as-sadaqah, aku akan bersedekah. Wa akum minas salihin, aku ingin beramal saleh. Malam ini tajuknya masya Allah, ini tazkirah terakhir, ini tazkirah akhir, last, dan tajuknya pun akhir pula. Mudah-mudahan ini tazkirah terakhir, tapi bukan terakhir bagi saya. Andai mati tidak masalah. Allahumma ja'al hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau engkau takdirkan aku besok masih hidup ya Allah, jadikan hidupku itu ziyadatan li, sebagai amal tambahan. Kalau mati malam ini, Allahumma ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau aku mati, maka kematian ini berhenti berbuat dosa. Orang beriman tak pernah sedih. Kalau dia mati, berhenti buat dosa. Kalau bertambah, bertambah pahala. Andai Abdul Somad esok pagi masih hidup, bertambah pahala, dia akan tazkirah, dia akan bagi pelajaran. Andai Abdul Somad mati malam ini, alhamdulillah, berhenti melihat dosa. Dosa apa? Masuk airport, dosa. Masuk ke plane, pesawat terbang, dosa. Dosa apa? Dosa mata. Takkan tak kita tengok? Mata terbuka, takkan kita tutup? Maka orang beriman sentiasa menjaga dirinya
Tak pernah dia berkeluh kesah, tak pernah dia mencaci maki. Kenapa aku matikan aku ya Allah? Kenapa umurku pendek ya Allah? Ridha kepada Allah. Itu yang selalu kita katakan, raditu billah rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula. Aku ridha. Ada yang lebih hebat daripada haji mabrur? Ada yang lebih hebat daripada jihad fi sabilillah? Ada yang lebih hebat daripada zikir dan baca Quran? Apa dia? Ridha bi qada'illah. Ridha menerima keputusan Allah. Makanya banyak lelaki yang ridha. Manakala meninggal istrinya, datang orang. Apa tuan tak menangis? Aku ridha menerima ini, Ustaz. Memang dah lama aku tunggu-tunggu. Oh, ini bukan ridha. Ini memang penyakit. Oleh sebab itu, maka makna ridha adalah tak berkeluh kesah. Setelah orang masuk ke dalam surga, mendapatkan kenikmatan surga, Allah bertanya, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, apa lagi yang kalian inginkan? Apa kata penghuni surga? Ridhaka. Tapi engkau sudah masuk surga, ada yang belum kami dapat. Apa dia? Ridhamu. Yang mendapatkan ridha Allah hanya orang yang ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Man lam yarda bi qada'i. Sesiapa sahaja yang tak ridha menerima takdirku, wa lam yasbir bi bala'i, yang tak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Hadis ini dhaif. Tapi untuk tarhib wa tarhib, untuk berikan semangat beramal, untuk fadhail amal boleh dipakai, kerana ia bukan masalah akidah, bukan masalah halal haram.